السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم عن النار Masyaallah muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak. Terutama nikmat hidayah, nikmat inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. sehingga dengannya kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Shalawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, nabi kita yang mulia nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iya ya nafsi bitaqallah, fazal Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk menuju kampung akhirat. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. "Wattaquni ya ulil albab." Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Masyarul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita berada di sebuah bulan yang mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh suri tauladan kita oleh nabi kita yang mulia nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal bulan yang menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli ilmu adalah bulan dilahirkannya nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga keluar dari kota Mekah dan berhijrah menuju kota Madinah dan di bulan ini pula nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Masyarakat muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad la ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung, di atas budi pekerti yang luhur. Beliau adalah sosok yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah SAW. alaihi wasallam, adalah seorang utusan Allah. Beliau adalah sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan sifat-sifatnya di dalam firman-Nya. Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum dari diri-diri kalian, dari kaum kalian, dari jenis kalian. Azizun 'alaihim ma'anittum. Bagaimana sifat beliau? Azizun 'alaihim ma'anittum, sangat berat bagi beliau penderitaan-penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum. Dia sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, untuk memberikan keselamatan bagi kita, untuk memberikan manfaat untuk kita. Bil mukminin raufur rahim dan dia sangat sayang dengan dan sangat santun kepada kaum mukminin. Mashallah muslimin azani wa iyyakum. Dialah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang wajib kita agungkan. Sosok yang wajib kita muliakan, sosok yang wajib kita cintai, melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita atau anak-anak kita, dan melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum" Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta aku na'ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in tidak beriman salah seorang di antara kalian atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kapan hatta akuna ahabba ilaih sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai melebihi cintanya terhadap orang tua melebihi cintanya terhadap anaknya dan melebihi cintanya terhadap seluruh manusia. Masyarakat Ma muslimin sidang Jumat yang di, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, cinta bukan sebatas pengakuan. Cinta bukan sebatas omong kosong belaka. Cinta butuh pengorbanan. Cinta butuh perjuangan. Cinta butuh pembuktian. Oleh karenanya, dahulu ketika orang-orang Yahudi mengaku mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tuntut bukti dari kecintaan mereka tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firmannya, nya "Qul fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum katakanlah Muhammad kepada mereka in kuntum Allah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah jika kalian jujur dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum Allah fattabi'uni maka ittiba'lah kepadaku maka ikutilah aku kata Allah Subhanahu wa taala katakan Muhammad kepada mereka seperti itu jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya, cinta butuh dengan pengorbanan, cinta butuh dengan pembuktian. Cinta bukan sebatas pengakuan. Masyaallah muslimin Allah wa iyyakum. Maka dari itu, pengakuan seorang hamba bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga butuh terhadap pembuktian, juga butuh terhadap pengorbanan, juga butuh terhadap bukti dan pengaku dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah hendaknya kita beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan yaitu dengan tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma wa wajitinabu anhu wa Yaitu dengan membenarkan sabda-sabdanya, dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah inti dari bukti kecintaan kita kepada Nabi inti dari buk dan bukti dari cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mentaati perintah-perintahnya, kita membenarkan sabda-sabdanya, dan kita tinggalkan segala yang dilarang olehnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhal ladina amanu atiyyul Allah wa atiyyul al Rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah Ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan satu perkara, kemudian dia memilih pilihan yang lain. Oleh karenanya, di antara bentuk bukti cinta, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati sabda-sabda Nabi, ketika kita mendapati perintah Nabi, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa Kita dengar, kemudian kita taat kepadanya. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai figur yang kita gugu dan kita tiru, sebagai sosok yang kita teladani. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan hendaknya kita contoh beliau di dalam kehidupan beliau di dalam masalah makan kita minum kita salat kita dan seluruh perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan kemudian yang ketiga masyarul ma muslimin azanillahu wa iyyakum Di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam adalah kita membela kehormatan beliau. Apabila kehormatan beliau dijatuhkan, direndahkan dan diinjak-injak, maka kita bela. Apabila ada sunnah-sunnah beliau yang dihina yang dihinakan, maka hendaknya kita bela. Hendaknya kita tidak ridha terhadap sikap-sikap tersebut. Itulah di antara bukti cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Yang keempat di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita banyak menyebut-nyebut beliau dengan cara bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Sungguh bersolawat memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali kemuliaan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan balas salawatnya sebanyak 10 kali. Di dalam riwayat yang lain, wa katabalahu asyra hasanat dan akan dicatatkan untuknya 10 kebaikan dan akan dihapuskan darinya 10 keburukan. Allahu akbar. Oleh karenanya di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita memperbanyak bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di antara bukti cinta kita kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita memiliki rasa ingin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertemu dengan Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak bisa di dunia, dan itu sudah tidak mungkin karena Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, telah meninggalkan dunia yang fana ini. Jika tidak di dunia, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, hendaknya kita berusaha agar kita dapat bertemu dengannya di akhirat kelak, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi min Di antara umatku yang benar-benar paling cinta kepadaku adalah nasun yakununa ba'di. Orang-orang yang hidup sepeninggalku. Ya ahaduhum law bi ahlihi wa Salah seorang di antara mereka, mereka ingin bertemu denganku Meskipun harus menebusnya dengan keluarga dan juga dengan seluruh hartanya, Masyaallah muslimin, azanilah wa iyyakum. Itulah bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara kita beriman kepadanya, kita menaatinya, menaati sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, kemudian kita membela nya, kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan kita dan kita juga memperbanyak bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya nya kepada Nabi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dengan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar tulus, benar-benar jujur di dalam cinta kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sunnah-sunnahnya ditinggalkan, perkara-perkara perintah-perintahnya diselisihi olehnya, maka meskipun dia mengucapkannya seribu kali, maka cinta tersebut adalah cinta yang palsu. Karena cinta tersebut tidak ada pembuktian. Cinta butuh terhadap pembuktian. Oleh karena para ulama kita dahulu mereka mengatakan laukana hubuka sadiqan la ata innal muhibba liman yuhibbu Kalau seandainya cintamu itu jujur, kalau seandainya kamu tulus dalam mencintainya, maka pasti kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu Karena sesungguhnya orang yang cinta, yang jujur dalam cintanya, dia pasti taat dia pasti patuh terhadap kekasihnya, terhadap orang yang dicintainya. Oleh karenanya Al-Imam Innu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan di dalam manzumah mimiyahnya, manzumah nuniyahnya, syaratul mahabbati antuafiqa man tuhibba ala mahabbatihi bila isyani. Fa'idha da'ayta lahul mahabbata ma'akhilafika fa fa'antadhu buhtani. Syarat cinta adalah engkau ikut orang yang dicintai itu tanpa ada kedurhakaan, karena jika engkau mengaku cinta tapi engkau durhaka, maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta. Alangkahannya masyaallah muslimin azan ya Allah wa iyyakum marilah kita buktikan cinta kita kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa yang tadi telah disampaikan semoga Allah subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita cinta kepada Allah subhanahu wa taala dan juga cinta kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah subhanahu wa taala membimbing kita untuk dapat melakukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. <سؤالشف> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ma'ashra muslimin Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah Faqada fazal muttaqun Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi Dan juga kepada jamaah sekalian Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar takwa Dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya Ya amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam kecuali di dalam keadaan bertakwa kepadanya mashallah muslimin azan ya iyyakum di dalam sahih muslim disebutkan bahwasanya pada suatu hari ada seorang Arab badui datang kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu sa alaihi wasallam ya Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat maka mendengar pertanyaan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya wa ma laha? apa yang telah engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat ketika ditanya seperti itu maka orang Arab tadi tersebut menjawab hubballahi wa rasuli aku siapkan dengan cara mencintai Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna ka ahbabta. Kelak engkau akan bersama pihak yang engkau cintai. Kelak engkau akan bersama pihak yang engkau cintai. Di dalam hadis yang lain, innal mar ma Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah, muslimin azanillahu wa iyyakum. Ketika mendengar hadis ini, Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sangat bahagia sekali. Beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islami farahan asyadd min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta." Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan setelah Islam melebihi kebahagiaanku ketika aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau kelak akan bersama orang yang engkau cintai. Lantas Anas bin Malik mengatakan, Faana uhihullah wa rasulahu wa Abu Bakrin Maka aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku pun cinta kepada Abu Bakar dan juga aku cinta kepada Umar. Faarjuan aku nama hum wa inlam afal wa inlam amal bi amalihim. Maka aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Abu Abu Bakar dan Umar dan aku berharap kelak aku akan bersama mereka di surga meskipun amalanku tidak seberapa tidak sehebat mereka. Masya muslimin, azan ya Allah wa iyakum. Oleh karenanya di atas mimbar yang mulia ini, kita bersaksi bahwasanya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Abu Bakar. Kita cinta kepada Umar. Kita cinta kepada sahabat Anas bin Malik. Dan seluruh sahabat-sahabat lainnya yang telah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat bersama mereka di surganya Allah meskipun amalan kita sangat jauh berbeda tidak sehebat mereka. Masyaallah muslimin, azanillahu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi taufik kepada kita agar kita dapat menunjukkan bukti cinta kita kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai sosok yang kita teladani dengan mengimaninya dengan menjadikannya sebagai suri tauladan dan kita di dalam seluruh kehidupan-kehidupan kita hendaknya kita jaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak dijadikan sebagai agama olehnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al Nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزه وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبت ايمانهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر واقيم الصلاه